Selamat siang, Om mau ambil jemput pacar, pakai pilih kiri kanan, mini mani mini mau, oh harusnya kecil ya, ya sudah, ya ini dia, ngambil yang cilik buat halan halan. Geret pagar dulu. Tuhan. Nah, sudah lepas satu. Dijual santai. Brio 2017. Minat? Tanya. Si memasuki kendaraan. Mayan. Jalan kemiringan, kunci jatuh, perspektif berbeda, kalau dipakai si bujang, aduh, gak suka aku, nanti kena copyright, cepot, repot, terusannya dengan Tiara Andini. Lain Tiara Andini yang di SMA 2. Tiara Andini yang itu cerdas, cantik, berhijab, sering hijrah. Ini lain. TW menuju tempat perburuan. Ya, oke, siap. That's right. Mari kita berangkat. Nah, di depan sana. Apa itu mobilnya? Avanza. Avanza. Sekarang lebih suka tanpa suara musik. Biar ngomong-ngomong dili. Biar ngomong-ngomong dili. Dili, ibu kota Timur-Timur. Waktu masih berintegrasi dengan Indonesia. Apakah sekarang ibu kotanya masih sebagai Dili? Who knows. Males ngurus. Kelas. Ini orang-orang beli rujak. Tuh lihat, salah posisi. Salah posisi. Minyak masih banyak. Palangkaraya tampak mendung. Kemungkinan 1 jam, 2 jam lagi akan turun hujan dan kiri kanan mulai banyak yang jual durian, tapi saya tidak berminat. Hah, bohong. Sebenarnya Anda juga sangat berminat dengan durian itu. Cuma jaga image. Alasannya macam-macam. Ya, maaf. Saya sementara tidak suka durian karena memang tidak ada uang untuk beli durian. Hal-hal yang lain lebih penting untuk membeli dibandingkan kenikmatan. Masih bisa ditahan lah. Nanti yang lebih nikmat itu adalah tempuyak, tampoyak kata orang Sumatera. Adonan durian yang diasinkan atau difermentasi dan itu bisa digoreng dengan sayur atau dijadikan bahan sayur atau digabung dengan daging, rusa, sapi, kerbau, kelinci, domba, apalagi daging yang memang sangat disukai, daging merah yaitu BAB. Sakit BAB, buang air bakulan. Macet, seperti Anda lihat, macet. Berebut di sini macet. Harus pasang writing, right here waiting. Karl Marx, Richard Marx.
Karl Marx, pengampu teori apa itu, sosialita, sosialis. Yang menjadi dasar partai terlarang mengaku yang sosialis, tapi untuk melindungi kepentingan sendiri, itu kegagalan teori politik. Masyarakat yang penting adalah demokrat, liberal, semuanya bisa berusaha, hak asasi terjamin, pilihan, keyakinan tidak diatur, harus menjadi homogen sesuai dengan undang-undang pasal 29. Negara menjamin kebebasan setiap warga negaranya, namun kedudukan warga negara pun sama semuanya di depan hukum, jangan berbeda-beda, dan jangan pernah mau melawan hukum atau membuat perbuatan melawan hukum. Ikuti aturan, ikuti norma masyarakat, ikuti pemerintah. Salah satu contohnya adalah menjaga protokol kesehatan, gunakan masker, jauhi kerumunan, cuci tangan pakai sabun, pola hidup sehat, istirahat yang cukup, dan yang penting adalah jauhi kerumunan, istirahat yang cukup, jangan sampai imunitas menurun karena virus ini mengintai kita dari segala sisi, dari segala arah. Tidak hanya lewat hidung, tapi juga lewat mata, lewat makanan, lewat kulit. Nih, di telinga ini juga bisa jadi lengket yang berterbangan di udara pun berlalu lintas, harus sesuai dengan aturan tata tertib, jangan sembarangan, jangan kebut-kebutan naik motor, membawa barang melebihi kapasitas muatan, melebihi beban. Mobil rusak, ditinggal. Setirnya rusak, nabrak mobil lain. Nah, seperti yang ini. Maunya mendahului, tapi tidak memberi tanda. Helm tidak benar-benar diklik. Itulah. Sudah kota masih seperti ini, masih berkembang. Warganya juga banyak yang tidak peduli dengan sesama. Hanya orang-orang yang cerdas, tabah, beriman, dan memang bersiap-siap dengan keadaan lah yang akan bertahan. Karena itu, Anda dan saya pun harus tetap bertahan dengan keadaan yang seperti ini. Jangan berusaha mendekati kerumunan. Jangan yang suka kumpul-kumpul. Cepat kumpulnya, cepat juga bubarnya. Ikuti protokol, taat protokol. Lebih aman dalam rumah sendiri. Lampu lalu lintas menyala, tapi tetap juga ada yang melanggar. Nah, ini karpet-karpet merah yang ada di jalan dikhususkan untuk pengendara roda 2. Mobil-mobil jangan ada di atasnya. Maaf, tadi lupa memasukkan kopling. Ya, sekarang memasuki kantor Nyonya besar. Mungkin Nyonya ini sudah datang. Namun kalau mobil yang digunakan untuk beroperasional itu belum hadir, belum berhadir. Nah, jangan-jangan coba-coba nih makan-makan. Ayo, melanggar protokol. Kebiasaan seperti itu. Oke, cukup. Nanti kita sambung lagi, kita lanjutkan lagi dengan perjalanan yang lain. Saya mau lihat-lihat daerah ini. Jangan hanya sekedar himbauan. Juga digunakanlah.